Presiden Joko Widodo hadir dalam acara tahlilan dan doa bersama untuk almarhumah ibundanya Sujiatmi Noto Miharjo pada Jumat malam. Pada malam sebelumnya, Joko Widodo tidak bisa hadir dalam acara tahlilan karena harus menjalankan fungsinya sebagai pemimpin negara. Presiden Joko Widodo tiba di Surakarta pada Jumat petang. Kedatangannya ke Surakarta adalah untuk menghadiri acara tahlilan dan doa bersama untuk mendiang ibundanya yang wafat pada Rabu 25 Maret. Setelah pemakaman pada Kamis, Joko Widodo tidak bisa hadir dalam acara tahlilan karena harus mengikuti telekonferensi KTT luar biasa G20 bersama pemimpin dunia untuk membahas penanganan pandemi Corona. Acara tahlilan pada Jumat malam dipimpin Kiai Haji Abdul Karim. Acara tersebut hanya dihadiri keluarga besar dan santri dari Pondok Pesantren Al-Qur'ani. Pembatasan tamu pada acara tahlilan dimaksudkan untuk menghindari kerumunan dan mengurangi risiko penyebaran virus Corona.